Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Bang Iwan. Masih di channel yang sama. Ini channel yang selalu setia tentunya ya, buat teman-teman semuanya. Mengulas, menghadirkan seputar dunia bilah dan juga baik pisau ataupun golok ya, yang luar biasa. Makin hari makin top, Marco top. Baik, di sini seperti yang bisa teman-teman saksikan semuanya, ini yang lagi berjajar ya, yang lagi ngampar. Ini adalah pesanan-pesanan golok maupun pisau dari para pelanggan setianya Bang Iwan, yang tentu akan sedianya akan Bang Iwan kemas, akan Bang Iwan kirim esok ya di hari Senin, karena hari Minggu ini kebetulan tidak ada pengiriman. Lalu kemudian kita di sini begadang, teman-teman. Di sini waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ini tiap hari nih Bang Iwan sama anak-anak di sini begadang nih. Sampai jam 2 ya, kadang sampai jam 3 pagi tentunya. Nah, teman-teman, seperti ini ya penampakannya. Oh ya, sebelum Bang Iwan ulas ataupun bicara panjang lebar ke depan, Bang Iwan terlebih dahulu meminta maaf buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah pada nge-WA ya, chatting-chatting yang sudah masuk. Bang Iwan belum balas semuanya, masih banyak yang terpending karena chatting yang masuk luar biasa membludak sekali tentunya. Perharinya bahkan mendekati 1000 chatting, teman-teman. Bang Iwan sudah berusaha sampai begadang-begadang balesin chatting ya. Kayak semalam pikir Bang Iwan, wah chatting sudah tinggal 200 chatting lagi nih, besok juga kelar. Ternyata pas pagi-pagi Bang Iwan buka sudah di angka 500 chatting lagi. Top Marco top. Ini sebagian di sini sudah ditandai dan sudah tinggal packing-packing. Ini luar biasa orderan dari pelanggan setianya Bang Iwan, Bapak Haji di Malaysia ya. Insya Allah nanti kita kirim Pak Haji top Marco top orderannya. Lalu di sini ada pisau-pisau yang tentunya kita rapihkan ya. Begadang pokoknya malam ini Bang Iwan. Lalu untuk yang terbaru di Bang Iwan ini, di sini ada celurit, teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya ya. Celurit ini pisau-pisau ya, bukannya celurit yang kayak Madura gitu yang panjang-panjang. Ini pisau celurit. Mungkin coba kita lihat penampakannya. Wow, ini bukanya harus dua tangan, teman-teman. Kita lihat dulu. Coba pen, dibantu pen. Nah, tarik pen. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Luar biasa, top Marco top. Ini udah super flat. Hati-hati ya, super tajam banget. Tuh mata bilahnya udah ngeri banget. Ini murah meriah aja nih, teman-teman, di bawah 150 ribuan harganya. Enggak sampai 150 ribu. Udah satset jebret ya, top Marco top. Lalu ada pisau-pisau di sini, pisau custom yang luar biasa mantap ini pisau ini. Nah, kita lihat satset, loncat. Pisau Rambo ya, edisi kecilnya. Tapi ini mata bilahnya udah flat, teman-teman. Kalau untuk ngiris-ngiris kayu masih kuat, tapi jangan tebas bambu ya. Ini tidak didesain, ini untuk ketebalannya pada 4 mili. Ini harganya murah meriah banget, ini hanya di Rp150.000 saja. Lalu yang nyari golok cacah ada ya. Mohon maaf banget nih Bang Iwan sekali lagi buat teman-teman semuanya yang chattingnya belum terbalaskan. Bang Iwan sudah berusaha membalas semaksimal mungkin, tapi apalah daya ya, bahkan yang ngebalasnya satu lewat handphone, satu lewat komputer, masih belum bisa maksimal melayani ataupun membalas chatting-chatting dari teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, untuk pisau di sini dari Bohler K110 yang mulai panjang bilah 15 hingga 16 cm sudah mulai melompong ya, luar biasa. Nah, di sini sudah mulai melompong ada segini, tapi di bengkel Bang Iwan lagi ada proses pembuatan pisau Julia tuh yang banyak banget diminati oleh teman-teman semuanya. Itu memang luar biasa ya, kalau dari DMO Julia Cobalt ya Bang Iwan ambil bahannya. Jadi meskipun diasah lewat mesin ya, tanpa perlu diuprak-oprek lagi pakai batu asahan, pakai batu segala macam, tek-tek bengek, itu udah super tajam banget dan dijamin tajamnya awet, teman-teman. Luar biasa, karena memang sudah terbukti ya, beberapa pelanggan Bang Iwan sudah menggunakan pisau itu di beberapa ekor ataupun puluhan ekor sapi tanpa diasah, ujarnya. Top Marco top tentunya.
Nah, seperti ini yang boler-boleran, yang sarung kulit ready banyak. Mulai bilah di sini 21 cm hingga 23 cm ada. Yang 25 cm-nya habis. Banyak banget hari ini, hari Minggu yang pesan 25 cm meskipun hari ini tidak ada pengiriman, besok nanti Bang Iwan kirim tentunya ya. Lalu kemudian untuk yang pisau neck knife ini masih oke dong, masih ready ya. Yang solo boxnya juga masih ada. Tapi memang terus berkurang ini, teman-teman. Ini yang 245 si kukri tebas masih ada. Lalu kemudian Zambia hunting di harga 225.000 masih ada. Ini untuk kopak rawing tebas 225.000 masih ready, full tang ya semuanya ya. Masih ready. Ini buat tulang cacak tulang pun oke ya, selain daripada golok cacak tulang ini. Ini yang kopak rawing tebas ini buat tulang top markotop. Lalu pisau ini lubuk nih, best seller banget. Kemarin Bang Iwan review masih banyak ya, tapi sekarang coba lihat, tinggal beberapa pieces aja. Nah, ini yang edisi kecil-kecilannya. Ini yang tebas-tebasan, full tang, murah meriah banget ini. Cuma 150.000, teman-teman. Ini rata-rata semuanya ya, semuanya ini terbuat dari baja HSS Kanefusa. 150.000 full tang. Sat-sat jebret ini buat para petualang nih, mantep buat hunting ke hutan ya, kasakusu. Itu yang model runcingnya, runcingnya ada juga. Baik teman-teman, Bang Iwan mohon maaf banget ya, biasanya kan Bang Iwan suka update tiap hari. Kali ini Bang Iwan langsung terjun melayani teman-teman semuanya di chattingan WA ya, di customer service. Karena menurut teman-teman semuanya lebih enak dilayanin sama Bang Iwan daripada sama adminnya. Luar biasa. Ini SLD Hitachi nih. Ini SLD Hitachi yang model Betawian ya, teman-teman. Baru ready segini nih. Nah, kemudian stropping. Stropping, kalau stropping ini pesanan ya, pesanan dari pelanggan yang sudah pada DP. Dan untuk stropping di Bang Iwan ini, kenapa lambat Bang bikinnya? Bang Iwan kalau bikin stropping, kulit stroppingnya nggak asal-asalan, teman-teman. Harus yang seperti ini. Karena ini berdasarkan penelitian Bang Iwan ya, pakai kulit stropping yang asal-asalan, yang super lembut gitu, itu bukannya makin tajam, malah kadang-kadang di bilah itu kalau di karakter bilah tertentu atau baja tertentu malah makin tumpul, aneh gitu. Tapi kalau dengan stropping ini anti gagal nih. Nah seperti ini ya penampakannya, kita lihat seperti ini teman-teman. Ya harus blur ya, nggak terlalu kasar, nggak lembut juga teman-teman. Ini udah dijamin mau pakai golok baja per ataupun baja-baja modern sekelas Panadis, Elmak dan lain-lain, ini efektif nih membersihkan bur di mata bilah sehingga menjaga ketajaman tetap optimal ya. Luar biasa teman-teman, top markotop. Ini sudah semakin larut ya, terus bergerak di jam 12 malam. Biasanya kita sampai jam setengah tiga nih, kadang diterusin sampai subuh teman-teman. Cuma untuk packing-packing aja di sini. Nah, sortir pesanan pelanggan. Nah, dibantu oleh ini yang paling loyal sama Bang Iwan. Di sini ada Bang Pendi. Ini ada Bang Iwan sendiri nih, Bang Pendi ini. Sewaktu-waktu dia yang bantu balesin chatting WA ya, kalau Bang Iwan sibuk banget. Lalu ini ada lagi si AA Padil nih. AA Padil nih luar biasa kerjanya, gesit banget ini. Top markotop lah pokoknya. Dibantu mereka berdua pun Bang Iwan luar biasa. Cuma memang Bang Iwan masih kekurangan satu admin yang buat bantu balesin chatting. Mengingat teman-teman, Bang Iwan udah berusaha semaksimal mungkin pun balas chatting, tetap aja angkanya masih setiap harinya sudah di atas 500, bahkan mendekati 1000 chatting ya. Jadi mohon maklum buat teman-teman yang misalkan urgent butuh goloknya cepat, boleh cari di tempat lain kalau Bang Iwan seumpamanya balas chattingnya lambat ya teman-teman. Boleh teman-teman bantu cari di tempat lain, mungkin itu bukan rezekinya Bang Iwan ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sabar, pasti Bang Iwan balas kok itu chattingnya ya. Tapi satu-satu teman-teman. Ini yang boiler, mantap banget ini boiler ukir. Ini Bang Iwan kasih murah nanti nih, tapi buat teman-teman yang langsung berani telepon aja ya. Nanti di sini Bang Iwan kasih harga istimewir. Lalu kemudian di sini ada pisau-pisau. Kalau yang ini pesanan nih, belum sempat Bang Iwan hubungi satu-satu ya. Sudah dikasih nama semua tuh. Tuh nama semua ya.
ini pun ini udah ada namanya semua, tapi belum Bang Iwan sempat hubungi satu persatu karena Bang Iwan mau ngeberesin yang inden-inden sebelumnya dulu ya. Luar biasa. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas kepercayaannya memilih golok-golok ataupun pisau-pisau produknya Bang Iwan. Dan untuk teman-teman yang memiliki kendala ketika barang sampai di tempat teman-teman, misalkan ada yang pecah apa segala macam, langsung komplain hubungi Bang Iwan, minta ganti baru ya. Seperti itu ya. Nggak usah pakai galau, nggak usah pakai panik, nggak apalagi pakai marah-marah. Karena Bang Iwan akan selalu senantiasa bertanggung jawab 100% dan juga akan selalu senantiasa menjaga pelayanan pelanggan buat semua para pelanggan setianya Bang Iwan. Jadi belanja aman tanpa was-was, langsung aja japri Bang Iwan. Baik, sekali lagi salam sukses buat teman-teman semuanya. Dan mohon maaf jika pada video ini terdapat banyak kekeliruan ataupun ucapan Bang Iwan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Tetap semangat. Dan buat teman-teman semuanya yang pengen tahu Bang Iwan di mana, Bang Iwan berlokasi di Ciwidey, Bandung, Jawa Barat. Yang mau datang ke sini langsung Sherlock aja. Yang mau jualan lagi, buat jualan lagi, langsung Bang Iwan kasih harga spesial di sini supaya dagangannya cepat laris manis. Oke? Segitu dulu dari Bang Iwan. Salam sukses selalu ya. Oh iya, nanti sedikit-sedikit. Ini tadi banyak yang cari Bang pisau jagal HSS dong yang murah meriah nih, 22 cm nih. Full tang ya. Ini mungkin di luaran bisa di atas 200.000. Buat teman-teman semuanya full tang seperti ini 22 cm hanya Rp175.000 saja. Bilahnya mah udah aduh masyaallah sudah ngeflat ya. Udah tinggal sereset brebet jebret. Ini dijamin nih kalau teman-teman misalkan, Bang, seles tisu dong, jebol nih tisu nih. Tapi kita beli golok bukan untuk tisu ya, tapi untuk sembelih hewan kurban ataupun lain sebagainya. Baik, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top Marco Top.